kelanjutan penanganan perkara, khususnya laporan dari aduan beberapa wilayah masyarakat, khusus untuk masalah Prades. Untuk Desa Nginggil dan juga Desa Beganjing, kita sudah tetapkan ada beberapa status tersangka. Kemudian untuk Desa Talok, kita tingkatkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian untuk Capean masih dalam proses lidik. Kentong sama Sumber masih dalam proses lidik. Kemudian Sembungin, ini kita sampaikan kita hentikan penyelidikan. Desa Sembungin kita hentikan penyelidikan. Nah, ada pertanyaan silakan. Izin dan total ada berapa laporan yang masuk dan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 laporan, namun di Desa Capean ini ada 2 laporan, tapi sebenarnya permasalahannya sama. Untuk perkaranya sama. Yang Capean ada 2. Jadi total ada 9. Tadi pagi saya ulangi, tadi pagi saya sudah disposisikan ada satu lagi Desa Tembul ya. Tembul. Sudah saya disposisikan, berarti total semua ada 10. Ada 10 laporan. Dan 10 laporan ini Desa Capean ini sama. Kalau saya bicarakan ini ada sekitar 9 desa. 9 desa dari 10 laporan ada 9 desa. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Dan untuk Desa Sembungin itu dihentikan karena faktor apa itu? Desa Sembungin kami hentikan karena tidak dapat kita temukan bukti permulaan yang cukup. Permasalahan dengan pasal 263 nya. Dan untuk yang ditetapkan tersangka itu dihadirkan kapan ini? Mohon maaf, untuk penetapan tersangka sudah kita lakukan proses pemeriksaan BAP. Tidak bisa diikutkan di rilis ini? Mohon maaf, untuk privasi tetap kami menghargai hak asasi manusia. Untuk TSK sudah ditahan ya? Kenapa? Sudah ditahan. Kami baru penetapan dari status belum saksi menjadi tersangka. Dan itu yang TSK itu dari unsur apa itu? Kalau kami sebutkan, untuk saat ini belum kami sampaikan ke halayak umum, tapi yang jelas sudah ada masing-masing desa tadi ada 2 TSK. Kalau saya bisanya cuma sampai di situ saja, cukup karena di privasi. Dan untuk yang kemarin Desa Talok Womojo itu sudah kami sampaikan tadi, untuk Talok Womojo kami tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Semua kasus karena apa ini? Berkaitan dengan pasal 263. Terus ada juga yang berkaitan dengan pasal 378. Cukup.